Terima kasih Azam. Peratusan keluar mengundi setakat pukul 4 petang mencecah 61%. Di Lendu, jumlah pemilih yang hadir di pusat-pusat pengundian menunjukkan penurunan berbanding pagi tadi. Pematuhan SOP terus dikekalkan pemilih sepanjang proses pengundian. Laporan penuh berlangsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Baik, Amelina, terima kasih berlintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari N04 Dewan Undangan Negeri Lendu dan saya masih berada di sini. Dan sejak pagi tadi proses pengundian di empat pusat mengundi di Lendu ini berjalan dengan lancar dan pagi tadi saya telah meninjau pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Durian Daun. Seterusnya pada tengah hari saya telah pergi ke pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Dato' Tambi Cik Karim dan ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Seri Laksmana dan satu lagi pusat pengundian yang ada di Dun Lendu ini adalah Sekolah Kebangsaan Lendu dan buat bermula pagi tadi dan sehingga lewat petang ini pada pukul 5 petang ini pematuhan SOP berjalan dengan lancar iaitu seperti pemakaian pelitup separuh muka dan juga penjarakan fizikal dan setakat jam 5 petang ini jumlah pengundi yang hadir ke pusat-pusat pengundian ini semakin menunjukkan penurunan dan pusat mengundi ini akan ditutup sepenuhnya jam 5.30 petang nanti. Dan sepanjang tempoh pengundian ini juga saya dimaklumkan tiada individu bergejala dilaporkan. Jadi, pada yang masih belum menunaikan tanggungjawab anda, masih berbaki masa beberapa minit, 20 minit lagi untuk anda hadir ke pusat pengundian ini sebelum ditutup sepenuhnya nanti jam 5.30 petang. Dan selepas ini saya dimaklumkan kesemua kertas undi ini akan dikira dahulu di pusat mengundi ini sebelum dibawa ke pusat penjumlahan undi iaitu di Dewan Kompleks Jeprun Lendu untuk proses seterusnya nanti. Jadi, apa keputusannya sama-sama kita nantikan. Jadi anda teruskan kesetiaan bersama kami di RTM yang sahih di RTM. Kembali kepada Amelina di studio mini RTM Melakah. Silakan. Syikin, terima kasih. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil, proses pengundian masih lagi berlangsung. Walaupun berada pada minit-minit akhir sebelum pintu pusat mengundi ditutup, tepat pukul 5.30 minit petang, masih ada daftar pemilih hadir untuk menunaikan tanggungjawab. Langsung bersama Fahmi Zaidi di lokasi. Baik, Amelina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiar langsung sekali lagi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil bagi membawakan kepada anda perkembangan semasa bersempena dengan PRU Dun Melaka ke-15. Hanya berbaki lagi beberapa minit sahaja lagi sebelum pusat mengundi di sini ditutup dan suasana pada ketika ini tidak serancak berbanding pada waktu pagi tadi. Namun, masih ada pengundi yang hadir untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Selain itu, cuaca juga baik di sini dan menjadikan proses mengundi di kawasan ini berjalan dengan lancar dan baik. Untuk pengetahuan anda, sebentar tadi calon dari Pakatan Harapan Adli Zahari dan calon dari Perikatan Nasional Muhammad Al-Afi Yahya hadir meninjau di pusat mengundi ini. Saya juga turut dimaklumkan oleh pegawai SPR di sini, jumlah pengundi di pusat mengundi ini telah pun mencecah lebih dari 65%. Jadi, bagi anda yang masih belum keluar mengundi dan berada dekat dengan lokasi pusat mengundi di anda, inilah saat-saat akhir untuk anda keluar melaksanakan tanggungjawab anda. Baik. Baik. Kerana tepat pada pukul 5.30 petang nanti, pintu pusat mengundi ini akan ditutup. Baik, untuk makluman anda, terdahulu pada PRU ke-14 bagi kawasan N17 Bukit Katil ini telah menyaksikan pertembungan di antara tiga calon iaitu Barisan Nasional, Datuk Yunus Hitam, PKR Adli Zahari dan PAS Muhammad Puat Bedul. Dan Adli Zahari telah memenangi dengan memperoleh majoriti sebanyak 3,159 undi. Namun, pada PRU Dun Melaka kali ini, beliau
Malaysia berhadapan dengan persaingan empat penjuru iaitu dari Barisan Nasional Datuk Wira Hasnur Sidah Husin yang merupakan timbalan Ketua UMNO Bahagian Tan Kuah Jaya, Perikatan Nasional Muhammad Al-Afi Yahya yang merupakan Ketua Dewan PAS Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Melaka dan calon bebas Abdul Hamid Mustafa yang merupakan ahli jawatan kuasa gagasan Piagam Rakyat. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari saya langsung dari SMK Bukit Katil. Kita kembali semula ke studio. Silakan Amalina. Begitu juga di pusat mengundi di Balai Raya Taman Rumpun Bahagia Pengkalan Batu. Kita dapatkan perinciannya bersama wartawan Nur Akila Arbain di sana. Akila? Baik, terima kasih Amalina. Masih ada baki kira-kira 20 minit lagi sebelum pusat mengundi ditutup. Sempat lagi untuk pengundi tunaikan tanggungjawab anda. Dan saya masih lagi di Balai Raya Taman Rumpun Bahagia, iaitu salah satu pusat mengundi di Dun Pengkalan Batu. Dan pusat pengundi ini mempunyai keseluruhan 26 petugas SPR. Dan mengikut SPR, seramai 1,050 pemilih berdaftar dijadualkan mengundi di pusat mengundi ini, namun jumlah itu dikatakan tidak tercapai. Dan bagi mengelak penularan COVID-19 juga, sanitasi berkala dibuat di sini setiap 2 jam sekali. Dan bagi tempat mengundi khas untuk pengundi yang mempunyai gejala COVID-19 pula, setakat ini tiada pengundi di sini yang menggunakannya. Jadi, dan proses mengundi sepanjang hari ini boleh dikatakan selamat dan teratur kepada semua pengundi dan juga kepada petugas-petugas. Dan sehingga 4 petang tadi juga, peratus pengundian yang dikongsikan oleh SPR adalah sebanyak 61%. Masih ada lagi masa untuk pengundi di Melaka melakukan pencutan akhir di saat-saat akhir mengundi calon pilihan anda. Dan ayuh pengundi, andalah yang akan menentukan siapa yang layak mentadbir kerajaan dan negeri ini. Jadi itu sahaja, teruskan bersama RTM untuk perkembangan PRU Dun Melaka ke-15. Kembali kepada Amalina. Setakat pukul 1:30 hari tadi, tiada insiden tidak diingini dilaporkan berlaku sepanjang proses pengundian PRU Dun Melaka. Menurut Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Samah, pengundi-pengundi setakat ini keluar dengan aman dan tiada aduan daripada pengundi. Keadaan trafik juga katanya terkawal dan tiada kesesakan teruk. Polis Melaka sudah menyediakan anggota yang mencukupi bagi tujuan mengawal lalu lintas. 217 pusat pengundian dibuka bermula 8 pagi tadi, melibatkan 1,109 saluran bagi membolehkan rakyat Melaka memilih kerajaan baru. Calon-calon bertanding turut menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Di Sekolah Kebangsaan Ramuan Cina Besar Masjid Tanah, calon PN Dun Tanjung Bidara, Dato' Mas Irmiati Samsudin selesai mengundi kira-kira pukul 8.20 minit pagi. Sini. Dato' Mas Irmiati yang merupakan anak jati Masjid Tanah mengundi di saluran 3 dan menjadi pemilih kedua yang hadir di pusat pengundian ini. Pemilih mematuhi SOP yang ditetapkan dan kelihatan petugas klinik kesihatan Bukit Cina lengkap berpakaian PPE untuk melakukan sanitasi setiap 2 jam. Sementara itu, calon BN Dun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, selesai menjalankan tanggungjawab mengundi di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Jeram pada 8.43 minit pagi. Calon BN Dun Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali pula hadir mengundi di Sekolah Kebangsaan Durian Daun pada 8.40 minit pagi tadi. Beliau hadir bersama isteri, Datin Seri Munira Mat Yusof. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari menunaikan tanggungjawab di Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal pada pukul 8.05 minit pagi. Beliau merupakan pengundi Dun Durian Tunggal, hadir bersama isteri Dalilah Awaluddin dan anak sulung Izni Adli. PRU Dun Melaka ke-15 Adli bertanding bagi kerusi Dun Bukit Katil. Calon bebas Dun Pengkalan Batu, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti selesai mengundi di Sekolah Rendah Agama Jaim, Taman Datuk Tambi Cik Karim kira-kira 9.30 minit pagi tadi. Beliau tiba di pusat mengundi ini dengan menaiki motosikal kira-kira 9 pagi dan menunaikan tanggungjawab di saluran 3.
Pusat pengundian SJKC Leh Jane Kelebang Kecil menjadi lokasi mengundi bagi dua calon bertanding yang menetap di kawasan tersebut namun bertanding di DUL lain. Mereka adalah calon BN Dun Sungai Udang, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dan calon PH Dun Asahan, Datuk Seri Idris Harun. Datuk Seri Muhammad Ali tiba di pusat mengundi pada pukul 8.45 pagi dan mengundi di saluran 3. Manakala Datuk Seri Idris yang ditemani isterinya, Datin Seri Fadilah Abdullah, menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada pukul 9 pagi di saluran 4. Ketidakupayaan fizikal bukan penghalang untuk seorang warga emas turut hadir menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Maimun Elias Maimunah Omar, 95 tahun, tetap bersemangat hadir ke pusat pengundian pagi tadi. Menurut anaknya, Siti Aisyah Kontan, Maimun yang mengalami masalah pendengaran dan tidak mampu berjalan sendiri berikutan faktor usia sudah beberapa kali menyatakan hasrat untuk mengundi selepas melihat kibaran bendera-bendera parti. Dah dua hari itu kan, dia tanya pasal dia tengok bendera kat depan tu, tu ada apa nak mengundi, mak cik cakap. Habis hari apa nak mengundi, dia kata, saya cakap hari Sabtu. Habis dia kata mula-mula dia cakap, mak ni nanti nak pergi mengundi, orang nak angkat, orang nak hantar balik-balik kan. Habis saya kata, dia kata macam ni, tak apalah itu tanggungjawab mak, dia kata. Habis saya pun bawa lah dia ni. Dia cakap pasal mengundi, nenek datang mengundi. Maimun merupakan salah seorang pengundi berdaftar yang mengundi di Sekolah Kebangsaan Durian Daun daripada keseluruhan 2,213 pemilih berdaftar di kawasan Durian Daun Lendu. Penat tetapi seronok, itu yang dizahirkan antara 42 sukarelawan yang ditugaskan di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Cerana Putih bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Mereka dari latar belakang berbeza seperti pelajar, pekerja swasta, profesional dan guru sekolah bertungkus lumus memastikan keselesaan para pengundi, terutamanya bagi golongan berkeperluan khas. Seawal pukul 6 pagi, mereka telah mula berada di pusat pengundian untuk mendengar taklimat akhir daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sekaligus menyediakan kelengkapan mengundi. Pasangan adik-beradik Farahana Anwar dan Faiz Anwar meluahkan perasaan teruja berkhidmat pada hari ini kerana meraih banyak pengalaman. Agak mencabarlah, tapi dia dah beri satu pengalaman baru untuk saya, di mana kita macam mana kita nak berkomunikasi dengan para pengundi yang datang. Lepas tu kita kena kawal keadaan di mana mereka nak cepat dan kita kena ingatkan mereka nak SOP lagi. So kita kena main peranan lah. Ada kalanya kita nak jaga orang ramai datang pun, contoh pagi tadi kecoh juga. Ada yang bergaduh semua kan. Jadi kita kena kawal lah benda tu. Di samping nak jaga SOP, jaga jarak, nak pastikan pakai face mask, cuci tangan. So benda tu lah yang banyaklah pengalaman yang saya belajar. Untuk itu, dahulu perkembangan hari mengundi PRU Dun Melaka petang ini. 5.30 petang nanti, semua pusat pengundian bakal ditutup. Namun, pelapor-pelapor kami masih setia di lokasi masing-masing untuk membawakan laporan langsung keputusan undi bila-bila masa sahaja selepas selesai proses pengiraan undi. Jadi, kekal bersama kami yang sahih hanya di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Azam.